Assalamualaikum. Wah, ada banyak sekali burung-burung merpati. Sekarang Fitri lagi ada di Masjid Quba ya teman-teman. Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali Rasulullah bangun pada tahun 1 Hijriah, tepatnya 8 Rabiul Awal. Wah, keistimewaannya adalah ketika teman-teman sholat di Masjid Quba ini, pahalanya itu sama besarnya seperti teman-teman melakukan umroh, Masya Allah. Jadi kalau kesini jangan lupa untuk sholat, meskipun hanya sholat sunnah 2 rakaat. Alhamdulillah, di sini tuh burung merpati banyak banget ya teman-teman. Jadi warga sekitar itu sangat menjaga dan melindungi burung merpati, karena dia adalah salah satu burung hewan yang ikut melindungi Rasulullah saat Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar dikejar oleh kafir Quraisy. Jadi ini termasuk hewan yang beriman ya. Dia sangat damai sekali tinggal di kota Madinah ini. Insyaallah. Buat teman-teman yang belum pernah kesini, saya doakan semoga segera bisa berziarah ke Masjid Quba, segera bisa berziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Insyaallah, Allahumma sholli ala sayyidina.